Sejumlah calon penumpang kapal yang sudah antre beberapa jam memprotes petugas ASDP di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Mereka marah karena petugas membiarkan sejumlah kendaraan menyerobot antrean. Protes keras dilancarkan sejumlah calon penumpang kapal di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung Minggu malam. Mereka sudah antre selama 4 jam, namun petugas yang mengatur keluar masuk kendaraan justru membiarkan serombongan mobil yang baru datang menyerobot antrean masuk ke dalam kapal. Harusnya kan dicegah, kalaupun masih ada slot, yang sesuai barisan dong, yang sesuai urutan dong, yang sesuai antrian dong. Itu yang bikin Bapak Ibu ini pada marah. Terkait insiden tersebut, pihak ASDP mengakui kurangnya koordinasi petugas di lapangan. Bahwa memang saat ini kan ada beberapa lajur antrian, dan tadi sepertinya karena ada pergantian shift, kemudian mungkin petugasnya ada koordinasi yang masih kurang baik, jadi ada kesalahan membuka jalur antrian yang seharusnya belum kehadirannya. Pelabuhan Bakauheni Minggu malam dipadati kendaraan arus balik yang akan kembali ke Pulau Jawa menjelang berakhirnya libur panjang Lebaran 2024. Asep Saipuloh melaporkan dari Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.